Contoh 23. Okey, kita nak cari find second derivative. Maksudnya kita nak cari second derivative. Simbol dia mesti macam ni lah, second derivative. Okey. Maksudnya kalau first derivative dy dx. Kalau second derivative d squared y over dx squared. Kalau third derivative d cube y over dx cube. So kamu kena tahulah punya cara penulisan. Jangan pergi ubah kuasa 2 ni pergi ke sini. Jangan buat dy kuasa 2 per dx kuasa 2. Tak boleh. Second derivative simbol dia d kuasa 2. Kalau third derivative d kuasa 3. Okay. So ingat cara penulisan yang tu. Xy plus y squared equals to 3. Okay. Sekarang ni, sebelum kita nak dapatkan second derivative, kita mesti buat dulu first derivative. Dia tak boleh terus jawab second derivative. Dia kena start dengan first derivative. Okay. Jadi sekarang ni kita tengok, kita differentiate respect to x. Maksudnya semua ni kita akan differentiate respect to x. Okay. Jadi kita tengok, kalau kita nak differentiate ni, contohnya, so yang ni kena hati-hati lah ni. Sebab xy ni, dia seolah-olah macam kita ada dua fungsi. Ni satu, ni fungsi yang kedua. Dipisahkan dengan darab. Maka kalau kita nak differentiate xy, kalau kita nak differentiate xy, dia mesti guna product rule. Dia tak boleh terus differentiate x dapat 1, differentiate y dapat dy dx. Tak boleh. Dia mesti gunakan product rule. Okay. Jadi untuk differentiate xy ni, gunakan product rule. Yang pertama x, yang kedua y. Mesti buat product rule. Kemudian differentiate x dapat 1, differentiate y dapat dy dx. Asalnya differentiate y 1. Asalnya 1 darab. Disebabkan kita differentiate respect to x, sedangkan dalam ni mana ada x. Jadi mesti ada tambahan dy dx. Okay. So ingat tu. Kemudian kita akan cross multiply bermula daripada sebelah kanan. Bermula daripada sebelah kanan. Jadi untuk yang ni, kalau kita differentiate, kita akan darab silang y darab 1, so dapat y plus x dy dx. Dx, okey. Kemudian kita teruskan, kita differentiate yang ni. Differentiate yang ni kita boleh differentiate terus. Terus kita dapat 2y. Kalau sini x, x kuasa 2, kita akan dapat jawapan 2x je. Tapi kalau y kuasa 2, bentuk yang sama dengan x. Kalau x, 2x. Kalau y, 2y. Tetapi dalam ni, mana ada x? Sedangkan kita nak differentiate respect to x. Jadi dia mesti ada tambahan. Sebab x tak ada dalam y ni. So, kena ada tambahan. Dia tak boleh berhenti pada 2y. Okay, kemudian sama dengan differentiate 3 dapat kosong. Okay. Jadi untuk step yang pertama ni, kita tengok ada 2 dy dx. Sebenarnya soalan nak satu je. Okay. Jadi apa yang kita buat, kita kena factorize. Kita keluarkan yang ni, kita keluarkan ni. Jadikan satu je dengan cara factorize. So yang ni kita akan dapat x tambah 2y. Tambah 2y equals to, yang tak ada kaitan tu kita bawa ke sebelah kanan. So kita akan dapat negative y. Okay, daripada situ baru kita dapatkan dy dx. Dy dx sama dengan negative y over x plus 2y. Okay. Tapi kita masih belum jawab soalan lagi. Soalan kata find the second derivative. Okay. Jadi dia mesti melalui first derivative. Bila dah selesai, barulah kita differentiate lagi kali yang kedua. Differentiate kali yang kedua. Okey, untuk dekat sini kita nampak kita ada dua fungsi. Yang pertama atas, yang kedua bawah. Antara satu dan dua dipisahkan dengan bahagi. Maka mesti buat guna quotient rule. Dia tak boleh differentiate terus. Mesti melalui quotient rule. Macam tadi lah. Tadi darab. Bila darab product rule. Kalau bagi quotient rule. Jadi untuk differentiate ni, kena buat sekali lagi. Kita buat table. Ataupun nak gunakan formula boleh. Pilih atas ni U. Bawah ni adalah V. P
pilih mana mudah. Saya lebih suka guna table. Okey, x tambah 2y. Okey, differentiate. Kita nak differentiate negative y. So, dapatlah negative dy dx. Saja dapat satu. Tapi satu dalam y ni mana ada x. So, mesti ada satu darab dy dx. Okey, yang ni pun sama. Differentiate x. Bila selari dengan kita punya differentiation respect to x. Jadi, satu. Stop kat situ je. Tambah. Ni kalau differentiate memang dapat dua lah. Kalau x, kalau 2x dapat 2. Tapi kalau 2y, dia mesti ada tambahan dy dx. Sebab dalam y ni tak ada x. Bila tak ada, kena ada tambahan. Okay. Lepas tu kita darab silang. Bermula daripada sebelah kanan. Bermula daripada sebelah kanan. Ke bawah. So, kita akan dapat x tambah 2y darab dengan negative dy dx. Okey, kemudian tolak. Tolak, darab yang ni pula. Ni saya darabkan, so dapat in bracket negative y multiply by 1. So negative y. Okey, kemudian negative y multiply by positive. So negative 2y dy dx. Negative y. Negative y 2y. Okey, betul. Kemudian jangan lupa quotient rule ni dia ada per, dia ada per tambahan dia per apa yang di bawah ni. Kita tengok apa yang di bawah tu, kita salin je, kita akan buat kuasa 2. Tu je kita buat, kita tak differentiate. Yang kita gunakan table ni hanya untuk yang di atas je, yang ni dah silang dapat yang ni. Kemudian mesti tolak sebab kita tengah guna quotient rule. Quotient rule dia kena tolak. In bracket, ni tolak untuk y, bukan tolak untuk formula. Tolak untuk y. So, tolak y darab ni. Ni sebab saya kembangkan. Kita kena dapat ni. Okey, kemudian. Soalan dia, find the second derivative. Kemudian, arahan dia in terms of x and y. Dia bukan, maksud dia in terms of x, y and dy dx. Kalau yang tu soalan dia, maka kita akan berhenti di sini lah. Tapi sekarang dia, dia nak in terms of x and y. Maksud dia, yang dy dx ni kena tukar. Dia dx ni kena tukar, ambil yang ni, yang kita dapat tadi. Okay. Jadi kita akan tulis balik. So, dy dx. Dy d squared y over dx squared. Equals to, saya salin balik, x plus 2y minus dy dx. Ambil yang ni. Ambil ni. Disebabkan ini pun ada negatif. Jadi saya boleh jadikan dia positif lah. Okay. So akhir sekali kita akan dapat positif y over x plus 2y. Okay. Maknanya yang ni kena ganti. Okay. Kemudian tolak kali tolak tambah. Tambah y. Tambah 2y. Ada lagi dy dx. Tapi kita ada negatif y over x plus 2y. Okey, dan jangan lupa ni tadi kita dah ganti ni. Jangan lupa persemua dengan x tambah 2y kuasa root. Okey, kemudian okey. Yang ni kalau kita nak cancel, boleh cancel ni. Kalau kita nak cancel ni. Ni kita boleh cancel. Ni pun boleh. Okay. Maka yang terbaru adalah kita akan buat y. Untuk yang di atas tu, dia akan jadi y lah. Y tambah y. Tolak 2y kuasa 2 per x tambah 2y. Okey, kemudian bahagi semua dengan x tambah 2y. Okey. Ini kemahiran untuk kita simplify. Ini sebenarnya boleh boleh dekat sekali ni. Ini boleh jadi 2y ni. Ini boleh jadi 2y. Okey, kemudian kita teruskan lagi.
Ini sebenarnya tadi kita boleh dapat ini adalah 2y. So boleh tukar kepada 2y. Okey, seloknya kita akan samakan denominator ni. Samakan denominator ni. So kita akan ambil ni, samakan denominator x plus 2y. Kita darab silang. X darab 2y. Maksud dapatlah 2xy. Tambah. Kan? 2xy. Tambah 2y multiply by 2y. So dapat 4y squared. Habis. Ni. Ni darab dengan 2y. Kita ganti guna 2y. So x darab 2y, 2xy. 2y darab 2y, 4y squared. Okay, ini untuk yang di atas. Yang seterusnya, yang ni tak berubah. Okay. Ini untuk yang di atas. Jangan lupa kita ada lagi yang besar ni di bawah. X tambah 2y kuasa 2. Jadi kita ingat, kalau kita ada 3 tingkat, kalau kita ada 3 tingkat, okay, maka tingkat yang paling bawah A, B per C. A, B per C. Maka C ni boleh digerakkan ke atas. A, C per B. Kita boleh buat macam tu. A, B per C. Okay. Boleh setakat ni? Faham ni? So panjang sikit lah kerja dia. Dia sebenarnya kita nak buat differentiation ni sebenarnya sampai sini je. Sampai sini je differentiation. Lepas tu kemahiran kita simplify. Ni tengoklah sampai kita dapat seringkas yang mungkin. So kita akan dapat 2xy plus 2y squared over. Okay, ni saya buat ni AC. Maksudnya yang tingkat paling bawah ni saya letakkan di atas. Ni saya letakkan dia ke atas. Letak dia ke atas. Kemudian per dengan x tambah 2y. Boleh? Kemudian ada yang kita boleh cancel. Zas ni. Zas ni. X tambah 2y. Okey, jadi kita akan ringkaskan lagi. Ini sebenarnya macam boleh faktor je 2. 2y. Ini 2-2. Okay. Ini kalau nak patuh, patuhlah. Kalau nak patuh kan 2y x tambah y. X tambah y. Ha, tu. X tambah 2y dah. Okey, boleh. Boleh, sir. Okay. So macam tu lah, kita akan buat seringkas yang mungkin. Okay, itu untuk second derivative. Maksud dia bila kita differentiate, kita nak dapatkan second derivative, dia tak boleh terus dapat second derivative. Dia mesti melalui first derivative baru kita dapat. Okay, kita tengok contoh 24. Okay, contoh 24. Okay, contoh 24, given y equals to exponent 90x. Ada pula cos. Okay, soalan dia show that second derivative bila tambah lagi dengan 2y, adakah betul sama dengan kosong? Jadi, maknanya kita kena differentiate sampai second derivative ni. Okay, jadi kita akan mulakan daripada yang pertama, y equals to exponent negative x cos x. Yang ini pun, ini satu fungsi, ini satu lagi fungsi. Maknanya kita dah ada dua fungsi ni. Mesti guna product rule. Okay. So, nanti dalam soalan, dia tak akan beritahu guna product rule. Kita kena tentukan sendiri. Tengok keadaan fungsi dia. Okay. Jadi kalau kita jumpa fungsi katakan y equals to 3x exponent x. Ini pun dikira dua fungsi ni. Ataupun y equals to x ln x. Ini pun dikira dua fungsi.
Yang tak dikira dua fungsi ni, kalau y equals to 3 exponent x. Ini dikira satu. Ini guna product rule. Ini guna product rule. Yang ini tak boleh. Yang ini tak boleh. Okey, boleh? So, kena hati-hati. Mesti guna product rule untuk selesaikan ini. Okey, kemudian jadi kalau nak guna product rule, pilih nak guna formula ataupun guna table pun boleh. Exponent nanti x cos x. Bila kita differentiate, kita akan dapat, ingat balik, exponent. Exponent ni sebenarnya kita hanya differentiate kuasa je. Differentiate kuasa dapat negatif 1. Negatif 1. So negatif 1 salin balik exponent. So kalau lupa, tengok balik. Differentiate cos dapat apa? Differentiate cos. Hello? Soalan jawab? Negatif 10. Ya, betul. Negatif 10. Kalau lupa, tengok balik yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kemudian bila kita nak tulis jawapan, jangan lupa kita kena cross multiply. Disebabkan produk, mesti guna tambah. Jadi kita sambung balik. So y dy dx, dy dx equals to cross multiply. So kita akan ambil cos x multiply by negative exponent negative x. Bila produk, pemisah dia tambah. Darab pula ke sini, exponent negative x negative sin x. Okey, kemudian kita permudahkan, ringkaskan lagi ni. Ini dari segi penulisan dia, biasanya kita akan tulis ni. Trigonometri tu yang ke belakang. Ini pun samalah, negative exponent negative x sin x. Okey, sampai di sini. Kemudian kita perlukan second derivative. Second derivative sama ada nak biarkan macam ni ataupun kita factorize. Kita factorize. Ataupun saya buat macam ni. Saya boleh factorize negative exponent negative x. Kemudian dapat cos x tambah sin x. Okay. Jadi pilihlah nak berhenti di sini ataupun sampai bawah. Kemudian bila kita nak differentiate untuk dapatkan second derivative. Second derivative. Okey, kita ada dua ni. Kita masih ada dua. Ini satu. Ini satu. Kemudian kita ada yang kedua. Ha, ini. Ini maksud dia kita mesti guna product rule lagi. Ha, nampak? Kalau kita tak buat macam ni, maksud dia kita akan buat product rule untuk yang ni. Kemudian yang ni pun guna product rule. Okey. Ha, kalau kita factorize, maksud dia kita akan buat product rule tu sekali je. Ini pilih mana rasa mudah. Kalau kat sini saya pilih yang ni lah. Okay, saya pilih yang ni. Jadi kalau kita buat table, kalau pilih yang ni, saya dah factorize, maka kita akan buat sekali je produk tu. Cos x plus sin x. Okay, differentiate yang pertama. Differentiate dapat negatif 1. Negatif 1 darab negatif. Positif lah. So, jawapan dia adalah negative x. Differentiate cos. Nah, tengok balik. Mesti dapat negative sin plus cos. Okay. So, darab silang. Darab silang. Maka kita akan dapat. Okay, saya tulis balik. Kita akan dapat d squared y over dx. Okay, saya gunakan product rule. Darab silang, maka kita akan dapat exponent negative x darab cos x tambah sin x. Kemudian darab silang sini pula. Ini. So negative darab negative, positif. So saya buat terus tambah lah. Tambah exponent negative x darab sin x plus cos x. So ini kena kat sini, ada siap sikit. Boleh ni? Ini akan dapat negatif. Okay. Ini tadi negatif
Darab negatif, positif. Positif. Negatif darab dengan positif. Saya dapat negatif cos. Okey, nah, so hati-hati ni. Dengan salah darab. Okey, kemudian kita ringkaskan lagi. Ini sebenarnya kita dapat eksponen negatif x cos x tambah eksponen negatif x sin x. Ini untuk yang di atas. Tambah lagi eksponen negatif x sin x. Tolak eksponen negatif x cos x. Ini kalau kita perhatikan betul-betul ni. Negatif eksponen. Negatif eksponen. Okey, kemudian kita tengok. Ada tak yang boleh cancel? Yang ini sebenarnya boleh cancel dengan di sini. Boleh tolak. Yang ini dia akan jadi dua kali. So, kena tengok betul ni. Ini sebenarnya dia akan jadi dua kali. Dah. Okey, kemudian kita tengok balik. Sekarang ni kalau kita start daripada left hand side. Second derivative. Tambah 2 multiply by first derivative plus 2y. Adakah sama dengan kosong? Jangan terus tulis sama kosong. Kita mula daripada kiri. Okey, second derivative kita dah ada tadi, ya ni. So kita ganti 2 exponent negative x sin x plus first derivative. Okey, tengok balik first derivative. First derivative sama ada nak ambil yang ni ataupun ambil yang asal ni. Okey, negative exponent cos. So saya akan buat negative exponent cos. Okey, kemudian tengok lagi. Saya ambil yang ni. Ini. Negative exponent sin. Okey, negative exponent sin. Okey, kemudian ini untuk divide x tambah dengan okey, yang y pun kena ganti juga. Y, tengok balik soalan. Y sama dengan eksponen negative x cos x. Okey, kita nak tengok adakah kita akan dapat kosong. Okey, sini 2. Okey, ini sebenarnya tolak kan? Tolak 2. Maka yang ni saya boleh cancel ni. Boleh cancel. Kemudian negatif. Negatif 2 eksponen negative x cos. Ini pun sama. So, saya boleh cancel. Ha, jadi betul lah nilai dia kosong. Baru kita tunjukkan show. Okey. Ha, jadi ingat bila kita nak show, bila kita nak show, dia cuma ada dua cara je. Sama ada mulakan daripada left hand side, dapat tak right hand side. Ataupun kalau susah, ambil sebelah kanan pula. Right hand side. Proses, maknanya kita ambil sebelah je. Proses, dapat tak left hand side. Itu cara kita nak show. Okay. Ha, kalau untuk soalan proof pun sama. Kalau soalan proof, dia boleh guna 1 dan 2. Cuma dia ada tambahan lah kalau proof. Kalau soalan proof, kalau digunakan ayat perkataan proof kan, maka dia akan gunakan 1, 2. Dia ada tambahan. Katakan satu ni, kita mula daripada kiri tapi tak dapat jawapan sebelah kanan. Ataupun mula daripada kanan, tak dapat sebelah kiri. Okay, maka kita boleh guna kaedah ketiga ni. Maksudnya kita boleh cari left hand side separuh jalan. Proses dapat separuh jalan. Kemudian kamu ambil right hand side pula buat tapi berhenti separuh jalan. Pastikan dia berhenti pada tempat yang sama. Pada tempat yang sama. Maka terus kita buat kesimpulan. Okay. Itu soalan proof. Kalau soalan show, step yang ketiga ni tak boleh. Tak boleh kita ambil sebelah kiri, buat separuh jalan, berhenti. Kemudian buat sebelah kanan, separuh jalan, berhenti. Tak boleh. Itu hanya untuk soalan proof. Okey, boleh faham? Okey, parametric equation ni, maksud dia, kita biasa kita ada X, kita ada X dan Y. Ada X dan Y. Tetapi kita ada satu lagi, kita ada third variable. Maksud ada variable yang ketiga. Biasanya kita labelkan sebagai T. Kan? Kita labelkan dia sebagai T. Ini dia panggil parametric equation. Ada di dalam sebutan T.
Okey, macam contohnya. Okey, jadi x diberi x ada function dalam sebutan t, kemudian y pun diberi tapi dalam sebutan t juga. Maksudnya kalau kita kumpulkan, kalau kita kumpulkan variable, kita ada x, kita ada t, kita ada y. Nampak? Kita ada x, kita ada t, kita ada y. Bila ada je t ni, ini dia panggil parametric equation. Istilah dia, parametric equation. Jadi cara kita nak jawab, soalan mesti tanya find dy dx. Find dy dx. Biasa soalan mesti tanya ni. Find dy dx. Okay. Jadi kalau nak cari yang ni, kita kena patah balik kepada chain rule. Kita dah belajar chain rule. Kalau tengok balik kuliah yang lepas, chain rule ni biasanya kita gunakan kalau kita ada tiga. Kita ada tiga variable. Mesti guna chain rule. Sebab kita tak boleh differentiate tu dapat jawapan dy dx. Dia kena gunakan chain rule. Sekarang dia guna tambahan t. Maksud dia dy dt. Darab dengan dt dx. Dt dx. Sebelum ni kita guna u. Kan? Jadi kalau kita semak, kalau saya cancelkan dt ni, kita akan tengok dapat dy dx. Maka formula ni betul lah. Ha, jadi kalau kita jumpa parametric equation, nak cari dy dx, mesti guna chain rule. Mesti guna chain rule. Di mana kita ada satu tambahan third variable t. Jadi nak dapatkan dy dx, mesti guna dy dt multiply by dt dx. Okay? Ha, tapi kalau untuk second derivative, dia lain lah. Kita tengok dulu yang first derivative ni. Soalan yang pertama, find first derivative. Okay, in terms of the parameter t. Okay, jadi kita nampak sekarang ni. Okay, jadi sekarang ni bila kita ada yang pertama x equals to 2t cube. Okay, kemudian kita ada satu lagi y equals to 4t squared plus 1. Okay, jadi sekarang ni kita differentiate ni. Kita differentiate dulu. Differentiate x respect to t. T, jiran sebelah. T. Yang ini sama juga. Kita akan tulis dy dt. Jangan dy dx. Sebab sebelah dia adalah t. Dy dt. So, kita akan differentiate respect to t. Maksudnya kita anggap kalau sini x kuasa 3, dapatlah 6x kuasa 2. Tapi kita bukan guna x. Kita guna t. So, 6t kuasa 2. Sama juga untuk kat sini. Ini kalau kita differentiate dapat 8t. Differentiate 1, 0. Okay. Soalan dia nak dy dx. Soalan nak dy dx. So baru kita cari dy dx. Gunakanlah chain rule. Dy dt multiply by dt dx. T dx. Dy dt. So gantikan 8t. Dt dx. Sedangkan kita ada dx dt. Jadi kalau kita nak ambil daripada sini, jangan ambil terus. Kita kena ambil terbalik. Ini kuasa 2. Okay, kita akan ambil terbalik. Sebab kita punya formula dia. Dt dx. Dt dx. Jadi kita terbalikkan lah. Terbalikkan je. So kita akan dapat 4 per 3 t. Untuk jawapan akhir. 4 per 3 t. 4, 4, 6. Okay. Boleh? Takkan ni faham tak? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi first derivative mesti guna chain rule. Kalau untuk first derivative. Okey, untuk second derivative pula. Okey, second derivative. Kalau ikutkan biasa sebelum ni kita belajar. Kalau nak dapatkan second derivative, kita mesti ambil contoh kalau katakan saya ada y sama dengan x kuasa 3, maka bila saya differentiate kali pertama, itulah jawapannya, kan? Tapi bila second derivative, kita akan differentiate daripada yang first ni, daripada yang pertama. Tadi kita dah bincang ni, kan, nak dapatkan second derivative, dia tak boleh terus ke sini, dia mesti melalui first derivative. Maksudnya, nak dapatkan second derivative, differentiate daripada sini. So, jawapan dia adalah 6x. Okay. Ini untuk fungsi biasa, y dan x je. Tapi kalau bentuk parametric, dia cara dia lain sikit.
Kita memang differentiate daripada sini. Tetapi itu bukan jawapan dia. Itu bukan jawapan dia. Okey. Kalau nanti kita salin balik, kalau first derivative maka kita gunakan dy over dt multiply by dt over dx. Okey. Ini kalau first derivative yang pertama tadi, yang pertama. Kalau second derivative maksud dia kita boleh differentiate daripada first derivative ni, boleh differentiate. Maksudnya daripada dy dx yang kita dapat tadi, kita differentiate. Tapi ingat itu bukan jawapan. Yang ni kalau kamu buat je ni, ini bukan jawapan. Untuk jawapan akhir dia, dia mesti darab dengan, maksudnya yang ni kita differentiate dy dx tetapi ada tambahan. Kita kena darab dengan dt dx. Mesti darab dengan dt dx untuk jawapan akhir dia. Ini untuk second derivative. Okey. Ha, okey. Jadi sekarang ni bila kita nak dapatkan second derivative, okey. Maksud dia kita akan differentiate. Tadi kita ada ni kan. Ini selalunya saya tukar kepada 4/3 t kuasa negatif 1. Okey, jadi untuk yang pertama ni kita ambil yang ni, kita differentiate. Kita akan differentiate, dapatlah saya akan dapat turunkan kuasa, dapat negatif 4/3. Tapi kuasa yang baru negatif 2. Okay, kuasa yang baru negatif 2. Okey, jadi tapi jangan berhenti di sini. Kalau x dan y betul lah, kita berhenti di sini. Tetapi kalau parametrik, dia tak berhenti di sini, dia ada tambahan. Tambahan, kena darab lagi, dia macam ni lah. Kalau first derivative tadi, dia ada belakang dia ni. Maka second derivative belakang pun kena ambil juga untuk penutup. Jadi kena darab dengan dt dx. Tengok balik apa tadi kita punya dt dx ni. So darab 1/6 t kuasa 2. Maksud dia yang ni je beza dia. Yang ni, yang ni je beza dia. Kalau nak ikutkan cara biasa, ini adalah dy dx yang kita dah differentiate. Ha, tapi jangan berhenti sini, dia ada tambahan. Jadi kalau kita permudahkan, kita akan dapat negatif 4/3 t kuasa 2 darab dengan 1/6 t kuasa 2. Jadi kita akan dapat, ini kita boleh cancel, so dapat negatif 2/3 × 2 = 9 lah, 9 t kuasa 3 untuk jawapan akhir dia. Given x equals to 2/1 − t² kemudian kita ada y equals to t/1 − t. So that dy dx, ok kita nak tunjukkan dy dx dapat tak 1/4 × 1 · t. Ok, jadi untuk yang pertama ni memang kita akan differentiate ni, tetapi ingat untuk index kita mesti tukar dalam bentuk, untuk yang pun ni mesti tukar dalam bentuk kuasa, kuasa negatif 2. Jadi tak payah tukar lah. Okay. Yang ni kalau nak differentiate mesti guna Gaussian rule. Ini sebab bahagian ni guna Gaussian rule. Yang ni tak payah. Okay, so kita tengok balik kalau saya nak differentiate. Ingat, differentiate respect to t. Differentiate x respect to t. Jalan sebelah dia. Kita akan turunkan kuasa. Turunkan kuasa dapat negatif 4. Tolak 1 daripada kuasa dapat negatif 3. Tapi jangan berhenti di situ. Okay. Diturunkan kuasa. Kemudian kurungan ni kurang 1 kuasa. Tapi jangan berhenti di situ. Tengok balik nota kuliah kita sebelum ni. Dia ada step yang ketiga. Differentiate in bracket ni. Differentiate in bracket ni dapat berapa? Ni kosong. Ni akan dapat negatif 1. So jangan lupa ni. Kadang ada yang terlupa kat sini. Okay, so settle untuk DIDT ni kita, kalau kita permudahkan, ini dapat negatif 4, positif 4. 4/1 · t³. Okay, jadi kalau kita dah selesai, pastikan kuasa dia adalah kuasa positif. Okay, untuk yang kedua pula,
Okey, untuk yang kedua, yang ini mesti guna quotient rule. Nak guna formula ataupun nak guna yang ni pun boleh. So 1 minus 1. Cross multiply. Okey, maka untuk dy dx, dy dt sama dengan, ni tak silang, dapat 1 minus t. Ni tak silang lagi. Jangan lupa, tolak tu formula. Tolak tu formula. Maksudnya, tolak kan? Tolak. Tolak. Ini dapat berapa? Negatif t ya? Okey. Tolak t. Ni tolak sebab formula quotient rule. Quotient. Dan jangan lupa, quotient ni dia ada per di bawah. 1 tolak t kuasa 2. Kalau quotient. Okey, kemudian kita permudahkan lagi ni. 1 tolak t tambah t. Macam 1 je ni. Kan? 1 tolak t tambah t. Kosong lah. Okey, jadi sekarang ni kita nak jawab soalan. Sebenarnya kita nak cari dy dx. Gunakan chain rule. Kita gunakan chain rule. Tak mesti tukar warna lah. Kita gunakan. Okey, dy dx. Dy dx sama dengan dy. Dy dt darab dt dx. Ha, kalau kita nak check betul tak formula ni. Cuba kalau kita cancel kan. Dia mesti dapat dy dx. Okey, dy dx. Okey, dy dt. Dy dt yang ni tadi. So, kita akan gantikan. Kita sini. 1 over in bracket 1 minus t all squared multiply by dt dx. Kita ada dx dt. Ha, so kita akan ambil yang ni. Tetapi terbaliklah. Terbalik. Terbalik. Jangan lupa. Sebab kita punya formula kita dt dx. Yang kita buat dx dt. Ambil yang ni tapi terbalik. Kemudian permudahlah. Permudahkan. Mungkin ada yang kita boleh cancel. Ini kita boleh cancel. Dia akan jadi kuasa 1. Jadi jawapan akhir dia adalah 1 tolak T kuasa 2. Soalan nak show dapat tak 1/4? Okey, maka betul lah. Ha, dapat 1/4 T kuasa T, bukan T kuasa 2, T kuasa 1. Okey, selesai. Okey, boleh. Soalan ni boleh. Bagus. Okey, kemudian soalan yang terakhir, find second derivative d squared y over dx squared. Okey. Jadi kalau kita nak teruskan lagi dengan second derivative, so kita kena ingat kita memang boleh differentiate daripada sini sebab ini dy dt. Kalau saya nak tulis macam dy dt darab dy dx. Okay. Ini sebenarnya ini simbol dia sekali je ni. Ini sebenarnya dia sekali ni. Ha, ini sebenarnya sekali. Yes. Ha. Ini kalau dari segi penulisan maksud dia d dt ni dikira sekali ni. Maksud dia kita nak differentiate daripada first derivative. Tapi penutup dia dia mesti ada tambahan. Tambahan dia dengan tambahan dengan dt apa tadi dt dx. Kalau tu lupa tengok balik. Kalau first derivative dy dt darab dt dx. So yang belakang ni kita salin balik bentuk dia. Jadi kalau tu lupa rujuk balik first derivative yang kedua ni apa? Dt dx. Okey, dt dx. Kalau kita nak check betul tak formula ni? Saya cancelkan dt ni. Memang kita akan dapat d squared y over dx squared. Betul? Ha, kalau terlupa. Okay. Okay, jadi yang pertama ni, ini merujuk kepada first derivative kita differentiate lagi. Okay. Okay, jadi saya teruskan ni. Sama dengan 1/4 tak terlibat dalam differentiation. Kita differentiate in bracket. Ini dapat 0, ini akan dapat negative 1. Okay, darab dengan
dt dx. Okey, dt dx tengok balik. Dt dx itu apa? Dt dx adalah yang ni tapi terbalik. Ha, macam ni. So saya akan ambil satu tolak satu tolak t kuasa 3 per 4. Jadi saya akan ambil satu tolak t kuasa 3 per 4. Kemudian permudahkan jawapan dia. Dapatlah negatif 1 tolak t kuasa 3 per 16. Ataupun nak buat negatif 1 per 16 darab kurungan kuasa 3. Okay? Jadi untuk parametrik ni, second derivative tu kena jaga-jaga. Sebab biasanya kita suka daripada first derivative ni differentiate. Kalau differentiate daripada sini, kita hanya dapat jawapan depan aja. Salah. Sebab second derivative bukan berhenti di sini. Dia ada tambahan. Tambahan dia lah dt dx. Kita ada x equals to ini t, t exponent 2t. Kemudian kita ada y equals to exponent 2t. Okay. Kita jawab dulu soalan dy dx. Kita cari dy dx. So soalan yang pertama nak cari dy dx. Kalau dy dx, kita perlukan dy dt darab dt dx. Ok, maknanya sekarang ni kita akan ambil untuk yang ni x equals to t exponent 2t. Yang ni kalau kita nak differentiate, dia tak semudah tu. Sebab ini dia kira dua fungsi. Ini dia kira dua fungsi. Dua fungsi. Ulang balik mesti guna product rule. Biasanya memang kita akan gunakan product rule. Okay, so differentiate ni kena tengok balik lah bagaimana cara nak differentiate ni. 2, 2, 3. Okay, darab silang. Okay, maka untuk yang pertama ni, kalau kita dapatkan dx dt, dx dt, darab silang. So, exponent 2t plus 2t exponent 2t. Okay, dengan menggunakan product rule, kita akan dapat yang ni. Okay, sama ada nak biarkan ni ataupun kita berhenti di sini. Kemudian untuk yang kedua pula. Untuk yang kedua, kita ada y sama dengan exponent 2t. Maka dy dt equals to 2 exponent 2t. Kita nak cari dy dx. Ha, so gunakan formula ni, Okey, maka kita akan ambil dy dx. Kita akan ambil dy dx. Saya ulang balik formula dy dt darab dt dx. Okey, dy dt, dy dt yang ni 2 exponent 2t multiply by dt dx. Ini biasanya kita kena terbalikkan. Kita terbalikkan, maka kita akan buat 1 per 1 per yang ni. Ini kalau nak mudah kita factorize, dapat 1 tambah 2t. Okay, saya factorize supaya nanti kita boleh cancel ni. Zas. Okay, kita boleh cancel. Zas. Zas. Ha, betul. Okay. Exponent 2t, so 1 plus 2t. Okay. Maka jawapan akhir kita akan dapat sama dengan 2 per 1 tambah 2t. Okay, 1 tambah 2t. Itu untuk soalan soalan yang pertama, tapi when t equal to 0. Kadang-kadang soalan dia suruh cari when t equal to 0 berapa nilai first derivative. So ganti je lah. So dy dx equals to 2 over 1 plus 0. Okay. Soalan dia find dy dx when t equal to 0. Maksudnya nak cari nilai tu. Okay, nak cari nilai. Okay, maka itu kita punya dy. Okay. Kita sambung sikit lagi. Ada second derivative tu yang B tu. Okay, kalau ikutkan formula, saya differentiate daripada dy dx. Okay, maknanya kita akan ambil dy dx. Ambil dy dx, kita differentiate. Cara penulisan dia macam ni lah. Cara penulisan differentiate dy dx. Kemudian jangan berhenti di situ. Kita akan ambil dt over dx. Okay, maka yang ni. Okey, yang ni kita kalau nak differentiate yang ni,
Ni saya kena tukar kepada, ni saya tukar kepada 2 in bracket 1 plus 2t to the power of negative 1. Jadi bila kita nak differentiate, kita ambil daripada sini. Daripada sini. Turunkan kuasa. Kuasa yang baru akan kurang satu lagi. Differentiate in bracket. Ini maksud dia saya differentiate ni. Differentiate dy dx. So dapat yang ni. Kemudian multiply by dt dx. Tengok balik dt dx. dt dx. Mana kita punya dt dx? Yang ni kan? Yang ni. dt dx. So 1 over exponent 2t 1 plus 2t. So ni kalau saya pengundangkan lagi ni dapat negatif 4 per kuasa 2 darab dengan, saya bagi jawapan lagi lah. Ok, negatif 4 yang ni turun ke bawah. Asalnya kuasa 2 gabung dengan sebelah ni, dapatlah kuasa 3. Kemudian gantikan dengan nilai kosong. Okay. When t equals to 0, dapatlah second derivative. So dapat nanti 4 per ini kosong 1. 1 eh, ini 4. Nanti 4 yang ni 1, ini 1. Okey. So itu jawapan dia.